Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang bahayanya menerima curhat. Nah, ini seringkali dilakukan oleh umumnya perempuan tuh ya, yang menerima curhatan dari temannya, dari sahabatnya, dari saudara atau dari siapapun. Sekilas, curhat ini bisa membantu orang lain, seolah-olah bisa meringankan beban orang lain. Tapi ada satu hal yang tidak disadari, apa itu? Saat Anda menerima curhat, sejatinya Anda sedang berubah menjadi sebuah tempat sampah. Dan Anda menampung semua sampah itu dalam kondisi apapun. Mau sampah busuk, mau sampah organik, mau sampah kimia, sampah apapun itu, Anda terima semua tanpa ada filter sama sekali. Ini tentu sangat berbahaya. Bagi orang yang curhat, memang menguntungkan. Setelah dia curhat, dia bahagia dan senang. Oh, makasih ya, kamu udah mengerti aku, kamu udah memahami aku, dan aku sekarang lega, aku pulang, makasih. Orang yang curhat pulang, coba rasakan bagaimana yang dicurhatin. Pasti kepikiran, aduh kasihan ya, aduh bagaimana hidupnya dia, aduh ini, aduh itu. Itulah sampahnya. Bagi Anda yang sering menerima curhat, hati-hati. Anda berubah menjadi tempat sampah, dan itu akan membahayakan diri Anda sendiri. Kami misalnya sebagai hipnoterapis klinis, praktisi yang sering kali menerima keluhan pun harus rutin-rutin melakukan pembersihan energi dalam diri. Dengan relaksasi, dengan teknik yang lain, grounding, kami harus membuang semua residu-residu negatif, membuang energi-energi negatif agar tidak berdampak pada kami para terapis klinis. Jadi mulai sekarang, hindari menerima curhat. Jika ada teman atau sahabat yang mungkin punya persoalan, sebaiknya arahkan mereka ke dengan teknik-teknik yang bisa dipelajari, atau arahkan mereka untuk ditangani oleh profesional sehingga Anda tidak mendapatkan dampak kurang positif dari curhat tersebut. Itu saja video kali ini, semoga memberikan manfaat. Jika ada masukan, kritik, saran atau pertanyaan terhadap tema tertentu, boleh Anda tuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.